Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, video kali ini kita lagi malam, tengah malam nih jam 9. Tadi ada polisi lewat razia tepi jalan. Kita lagi makan sate, ini sate ayam kawan, sate ayam. Yang ini sate kambing. Kalau ini satu porsinya 15.000, kalau ini satu porsinya 20.000. Tapi saya belinya setengah porsi ini, enggak pakai apa, enggak pakai pulut, enggak pakai apa namanya ini, enggak lontong. Ya, enggak pakai lontong ya. Kita coba ya, kawan. Langsung saja kita berdoa ya sebelum makan. Kita mau coba sate ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, amin. Oke, kawan. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, enak. Ini kuah kacang, memang enak. Yang saya coba ini sate ayam ya. Menurut saya sebenarnya kenyang kawan. Cuma nggak mau makan nasi, sebenarnya lontong ya. Dagingnya tuh lembut. Kalau pekan baru bisa cobainnya. Gimana nih? Udah pernah apa bang? Tahu lah nanti. Soalnya di perjalanan, kalau ini mana di Panam nih? Asal jongkol lah. Iya. Yang enak. Kau nggak coba tadi? Nggak makan? Belum terasa lagi dong. Karena pegang kamera kan? Ini sambil makan. Ini mentimunnya kawan. Cuma. Yang ini sate kambing. Tapi nanti saya coba ya. Sate kambing. Jadi malam itu kita cari makan kawan. Cari makan untuk buat konten. Tapi menurut saya ini makannya unik. Tempatnya unik. Tapi jalan. Ini coba-coba ya. Tempat. Enak. Ada susu ya. Nanti ya. Enggak, mantap nggak tempatnya sini nggak? Kurang mantap. Kalau untuk makan mantap. Nggak makan mantap. Kalau datangnya sih? Rasanya enak sih. Nggak ayu nggak satenya. Kita pakai sendok aja ya. Kita gitu kan. Yang ini kawan. Kuahnya, kental, kuah kacangnya. Ya. Memang kental kali kuah kacangnya, enak. Sate Madura kan? Sate Madura. Biasanya kan kita makan sate itu sate Padang ya. Tapi sate Madura, sate Padang dia itu memiliki khasnya masing-masing kawan.
Udah ngindar enggak kan? Aku bingung mau ngambil apa lagi. Dari biasa enak ya. Kita coba ini ya. Ayo kawan, kayak megang kamera ini, abang sepupu aku nanti kita videoin ya. Besok kita mau buat konten sama abang sepupu ini. Aku yang gimana ya? Aku jadi bos selama 24 jam. Aku suruh dia gimana? Mantap juga kan? Iya nggak? Mau nggak? Challenge suruh abang 24 jam suruh-suruh. Kalau ada duit. Aduh, suruh. Suruh beli ini, beli itu, mijit kan. Enak juga nih selama 24 jam. Soalnya tuh hak kalau ada juga. Ini sate kambing. Jadi menurut saya kawan-kawan, sate kambing dia enggak amis, enggak bau kambing enggak. Rasa kambingnya pas. Yang enak. Coba kalian ya. Padunya mantap. Kawan semua jangan lupa ya, makan juga, jaga kesehatan. Lama kita mengunyah daging kambing ini karena soalnya kayak karet gitu dia. Sini seporsi daging kambing ini seporsi 20.000 ya kawan. Kayaknya membuat juga pas dia bang Madura. Tadi bahasa Madura yang enak. Nah, enak. Alhamdulillah beramil kawan. Habis semua. Coba. Aku mau minum dulu. Kita minum air putih aja karena budget kita sesuai ya, sesuai anak kos. Belum sehat. Alhamdulillah beramil. Sekarang aku sudah makan. Sekarang yang makan adalah kameramen aku ya kak. Dia belum makan dari tadi kawan, coba lihat. Gimana rasanya? Mantap. Hah? Mantap. Mantap. Bumbu kacangnya enak loh. Serius kan? Berarti gak nyesel lah kan? Kalau buat makanan sih gak ada nyesel. Yang nyesel itu yang megang kamera aja lah. Hah? Yang nyesel itu yang megang kamera aja. Nah jadi kawan, kita gimana kalau kita buat challenge? Dia sebagai adik selama 24 jam. Kita suruh-suruh.
Kalau kalian suka, tolong komen ya di bawahnya. Kita suruh selama 24 jam, kita suruh-suruh dia beli ini, beli itu, mijitkan bos gitu kan. Pokoknya kayak anak buah lah, itu badannya besar nih. Duraka loh. Kan kita cuma challenge saja kan kawan. Tambah. Tapi budget sudah gak cocok. Kalau tambah ngutang ini. Kalau cuci kiri tak apa lah. Coba ini memang rame nih. Nah, lumayan rame, penuh orang ya. Kalian bisa tepi jalan ya, lihat awalnya sate Madura. Oke, okay. Oh, nih. Ayo lahap. Tumben ngamek-ngamek makan biasanya. Biasanya. A few moments later. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi review kita makanan hari ini ya. Kita makan sate, kawan, sate Madura. Ada sate ayam sama sate kambing. Ternyata dua-dua sate itu emang enak, oke? Kawan-kawanku semua, terima kasih atas support kalian yang telah menonton video ini. Terima kasih selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang. Kalian selalu nonton videonya, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ya. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah SWT. Amin. Tunggu video saya selanjutnya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.